Assalamualaikum, oke teman-teman, di video kali ini kita mau unboxing dari King Spare Part Tokopedia dan kurirnya adalah si Cepat. Ya, ini adalah LCD plus LCD touchscreen, yaitu full set ya. Vivo Y20, ini yang universal ya, yang universal. Sebenarnya masih cycle, ini kita putar-putar nih ya. Ini tampilannya, ini masih cycle. Kita langsung tes juga, saya sudah siapkan mesinnya itu. Ini di sini mesinnya ini. Langsung buka kemudian kita tes ya. Nah, di sini dia. Oke, ini dia. Ini saya plus packingnya ini teman-teman. Beli packingnya 4.000 cuman kayak gini doang. Dibulnya tipis sekali. Jadi saya plus packingnya 4.000 cuman dikasih kayak gini. Kurang ya sebenarnya. 4.000 loh plus bubble. Kardus plus bubble. Dan ini packingnya standar saya kurang itu ya. Sama packingnya masa 4.000 cuman dikasih kayak gini, bubble kayak gini. Ya, kita buka. Ini dia. Nah, saya. Dan untuk tesnya ini, infonya sudah saya siapkan. Kita tes, kita pasang nih ya. Ini kondisinya seperti ini, LCD-nya. Kita sorot dulu ya. Ini nggak ada segelnya ya. Nggak ada segelnya sini. Ini tepinya nggak ada. Tepi-tepinya nggak ada di segel. Oke, kita langsung pasangkan di sini seperti ini. Kita plugkan saya sini kasih alas plastik bubble-nya, kemudian kita pasang konektornya di sini. Ya, kemudian setelah konektornya pasang, kita pasang konektor baterai dan kita tes hidupkan. Bismillah. Saya pastikan yang enak ya. Kita hidupkan, bismillah. Ya, sudah hidup. Kita tes touchscreen-nya ya. Kita tunggu sampai hidup, kita tes touchscreen-nya. Ini kena lampu, geser di sini. Saya fokuskan di sini. Ya. Ya. Kita tunggu. Masih loading. Ya. Sudah tampil. Kita coba bismillah. Ya, memuat. Kita cerahkan cerahnya loh, mati. Kita hidupkan lagi juga. Ya, kita cerahkan sampai sini. Kita kita tes mengetik. Kita coba di bagian depan ya, kita seret seperti ini. Oke.
Oke, kita ke warna putih coba. Ini warna hitam ya. Warna putih ke sini coba. Warna hitam semua ini, mode hitam. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.